65.500. Yang gede dong. 5. Terima kasih. Waktu itu suami saya sapan. Terus tahun 2016 kena stroke suami saya. Agak down juga, namanya suami sakit, tapi setiap bulan kita terima gaji, terus enggak sama sekali. Saya pengen pinjam Asabri, tapi jangan banyak-banyak, yang penting saya untuk modal usaha. Yang berani masuk ke sini, ke KP2K cuma Asabri. Dia kasih itunya bunganya kecil, siapa yang enggak pada ini? Otomatis saya berlomba-lomba untuk nambah modal. Kan kalau perlu modal ya, itu karena dibantu sama Asabri, saya bisa belanja bahan tuh sekaligus nyetok banyak gitu. Kan saya pakainya sehari sekilo, itu bisa nyampe kalau uangnya ada gitu, modal ada kan bisa nyetok buat sebulan, jadi 30 kilo sekali beli bahan gitu, bahan agernya gitu. Gimana ya, orang namanya kita usaha masa begini-begini aja. Waktu itu kan kita rumah baru satu, mau produksi sempit. Sekarang alhamdulillah kebangun. Memang ini bermanfaat banget lah dana Asabri ini, lebih giat lagi. Saya kan satu tempat aja ada 2 box tahu bakso sama onde, lumayan sih. 40 lapak, 50 lapak sama onde. Oh, seneng banget. Kalau di rumah kita manyun doang, kalau di jalan ketemu-ketemu teman-temannya, oh ayo kapan kita mau ke pasar bareng, ikut. Seneng, justru hiburan. Ada kepuasan tersendiri, Pak. Biasanya kalau kita ngandelin dari suami kan apa-apa, ngandelin duit dari suami kan kita kurang bebas cara kita. Namanya perempuan tahu sendirilah yang beli ini, beli itu. Kalau kita punya duit sendiri rasanya seneng banget. Memberikan dari Asabri bahwa kita yang 24 dari Terang Sari itu mau bikin PERT sama halal digratiskan, dibayar sama Asabri semua. Kan mahal itu. Jadi seluruh peserta 30 ini akan diproses untuk sertifikasinya PERT. Ya. Membantu sekali, karena kalau udah punya PRT otomatis kita kan udah hak paten kita kan. Ya perubahan banyak sekali, Pak. Perubahan ya terlalu gimana ya, kita dibilang pendapatan kita semakin, ekonomi kita juga semakin maju. Di sini kan dari Asabri udah membantu, kita pakai untuk yang benar, bisa kita manfaatin untuk apa, buka usaha. Ya dengan kerja sama-sama Asabri ya mudah-mudahan lebih tambah maju gitu kan. Kalau bisa ya tambahin modalnya.